Halo guys, jumpa lagi bareng aku. Nah kali ini aku kedatangan bintang tamu nih, selebgram terkenal di Kota Medan. Halo guys, perkenalkan nama aku Guntur Lubis, biasa dipanggil aku Guntur. Nah jangan lupa ya follow Instagram aku Guntur Lubis Lois. Nah tadi kita baru abis nonton sih guys, terus kita mau apa nih bang? Mau bongkar-bongkar apa sih yang ada di dalam tas kita tuh? Oh boleh. Nah kali ini aku yang nanya dulu nih, sama aku sekarang posisinya sebagai pewawancara, nah ini narasumbernya. Kok bisa gitu ya? Nah coba mas, aku mau tahu nih, ini jangan dulu dibongkar, jangan dibuka dulu. Okay. Nah ini aku mau tahu dulu, ini merek tasnya apa, sekitaran harganya berapa. Nah coba dijelasin dulu. Nah ini ya guys, ini aku punya Guess. Nah harganya itu, kalau untuk harga normalnya masih 1.900.000. Udah. Nah mas, aku mau tanya nih mas, kan banyak tuh beredar di pasaran tuh yang model-model tas KW itu. Nah gimana sih mas, kalau misalnya tasnya itu yang ori, menandakannya yang mana, yang ori sama yang KW? Nah kalau misalnya yang udah ngerti brand tuh pasti dia udah lihat sekilas aja udah tahu ya guys ya. Tapi kalau misalnya kita pengen lebih ngerti lagi tentang tas yang ori itu, dia di dalamnya nanti ada lidahnya itu, terus kita bisa cek langsung di Google artikelnya, dan dia nanti bisa keluar langsung gambarnya itu tas ini gitu, berarti dia itu ori gitu. Berarti ciri khususnya dari... Ya, dari sini juga ada nih guest lainnya, maksudnya dari merek itu sendiri sih biasanya. Nah ini kan udah tasnya kan mahal gitu ya mas, harganya berapa tadi mas? 20 juta ya? Oh enggak lah, sampai susah nih kalau orang-orang yang branded, dari bajunya juga kita kelihatan Guess, celananya, tasnya juga. Nah, sesuai nggak nih geng isinya sama harga tasnya? Nah, kita mau bongkar-bongkar dulu tasnya apa aja sih isinya, aku mau tahu dong. Boleh. Ini tas branded kayak gini guys, tapi hasil sendiri ya guys ya, bukan hasil jual diri ya, rezeki ya. Di 2019 ya, oh yakin ya guys. Nih aku mau nunjukin, nah di dalam ini ada dompet. Ya ini dompet aku. Terus ini juga ada nih tempat ya, apa ya, tempat-tempat makeup, parfum, semuanya ada di sini. Ini boleh diurai lah mas, satu-satu mas. Nah geng, ini ada pencuci muka atau apa nih? Ini body mist. Body mist, nah ada juga foundation, gak lupa foundation ya say. Itu bedak, buat ada juga yang suka penyakit mah, ini ada promak. Bukan. Ada juga alas bedak. Iya, ini alas bedak. Sama tetes mata, nah kita kan suka keluar tuh. Jadi apalagi suka bawa motor ya kan? Ember. Ini ada bedak putih. Bedak putih, mana bedak kuning? Nah kita lihat dulu isi dompetnya say. Nah ini aku lihat mereknya itu apa ini ya mbak, mas? Mbak. Nah ini kan ori juga. Nah lihat nggak ini isinya apa? Ada kartu, kredit. Aku mau lihat dong, ada nggak duitnya nih ya? Banyak say, uang kopean. Kita udah tadi udah nonton. Nah ini sebagian dari isi dompetnya. Nah untuk isi tas yang lainnya lagi mas, boleh diceritakan? Kayaknya kita formal banget ya, padahal kita tuh udah akrab, intimate banget. Nah ini tempat kayak kartu-kartu atau dokumen-dokumen ini gitu. Tempat-tempat kartu, dokumen, nah ini ada buku-buku, jenis tabungan, pokoknya bermacam-macam bentuk, ragam dan macam tabungan ada di sini ya guys. Ini dia bentuk tampilannya, ini simple kok kalau mau dibawa. Ini gratisan sih mas. Nah ada lagi mas? Ya paling kalau misalnya kemarin selalu bawa charger. Terus ini ada kayak apa namanya, handphone, cuman aku taruhin di dompet supaya dia nggak burna jadinya. Tahu nggak arti burna itu apa? Busuk mas. Iya, inilah di handphone ya. Masih pakai nggak tuh? Masih dong, tapi lobek. Ada lagi nggak sih mas? Ada sih. Nih, ini pos aku, tadinya aku pengen servis sih jam-jam aku yang ada di sini. Nih. Wow, nah, ini jamnya branded semua loh. Ada mereknya Guess, kelihatan nggak sih? Ada Guess. Ini harganya berapa nih mas? Itu normalnya 2 juta. Normalnya 2 juta say, gue nggak mampu belinya. Aku diskon belinya. Ada lagi jamnya itu Alba, ini juga ori ya. Ini juga ori, kelihatan nggak sih mereknya? Ini juga ori, harganya berapa mas? Kalau 300 tambah 2 juta, 22 juta 300 itu ini hanya bagian tangan aja. Ini yang paling murah sih, tapi aku suka.
ada HP-nya ada dua, satu yang untuk merekam ini, satu yang ini. HP. Guys, buat kalian yang gak kenal sama Guntur tuh, dia selalu bawa ini. Nah guys, kenapa aku sediakan ini? Nah ini juga untuk buat mengedukasi kalian. Ya, bagi kalian yang memang seknya sudah misalnya sudah tidak terbendung, tapi kalau saran saya sih kalau memang kalian memang tahan, kalian jangan melakukan sek tanpa di luar nikah. Nah, tapi kalau kita kan sebagai manusia yang punya nafsu, kita juga bukan malaikat ataupun nabi yang istilahnya, oh saya nggak mau gitu. Nah, aku saranin kamu pakai ini pelindung. Nah, ini aku gunakan produknya itu Durex ya. Nah, ini juga bagus lah pokoknya. Nah, untuk penggunaannya juga kalian harus baik dan benar ya. Jangan menggunakan hand body karena nanti bisa merusak dan teksturnya jadi koyak. Jadi nanti bocor. Nah, kalian juga akan merasakan tidak nikmat. Tidak nikmat. Nah, untuk nanti penjelasan ini nanti aku mau apa namanya itu? Nonton di video mau selanjutnya. Lebih, ya, aku nanti untuk mau review lagi cara penggunaan yang baik dan benar. Dan apa saja sih yang harus kamu lakukan kalau menggunakan ini? Nah, tapi kalau saran aku sih jangan gunain ya. Kamu harus tahan gitu loh. Kamu harus menikah dulu baru gunakan ini. Ya. Nah. Tunggu dulu, ini udah nikah? Kalau berarti nggak tahan lah ya.